waktu sekolah. Kenapa? Senang? Aku suka senam waktu sekolah. Oh, suka senam waktu sekolah. Tapi hari ini kita cuma beberapa gerakan saja. Bukan senam ya, tapi beberapa gerakan yang santai saja. Gerakannya gampang kok. Oke, Fiona. Fiona nggak buka kamera video. Miss Chavni studi kalau ada student yang nggak buka kamera video. Ada Clara, Kalbar, Fiona, ada siapa lagi? Ini satu lagi nggak buka kamera video. Missnya sedih kalau ada Gisel. Ayo Gisel buka kamera video juga dong. Oke, ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar gerak non-lokomotor. Jadi semua boleh ambil buku cetaknya. Buku cetak, buka pelajaran 2, halaman 13. Ayo, buka halaman 13. Di buku cetaknya kita akan belajar tentang gerak non-lokomotor. Bukan buku ini, Stacy. Buku cetak, sayang. Buku cetak, buku penjas. Bukan buku catatan ya. Ayo, buku cetak. Buku cetak, penjas. Mas, halaman berapa? Halaman 15, ayo. Halaman 15 ya. Ayo, student buka halaman 15. Andrew, ketemu bukunya, Andrew. Ayo, Andrew sudah ketemu bukunya, Andrew? Sudah? Oke. Kita akan belajar tentang gerak non-lokomotor. Ini kelas 1, Miss sudah ada jelaskan ini, pernah ini. Siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu gerak non-lokomotor? Non-lokomotor itu tidak bergerak. Benar sekali. Gerak non lokomotor itu adalah gerak yang tidak gerakan yang dilakukan di tempat saja tanpa adanya perpindahan tempat. Si contoh-contohnya, ayo lihat di halaman 15. Kalau gerak-gerak seperti jalan sama lompat itu kan non lokomotor, tapi itu kalau gerak seperti lokomotor. Oh, iya, tapi kalau lari lompat itu kan lokomotor. Tapi kan non lokomotor. Iya, ya. Kalau bergerak itu bergerak itu lokomotor, tapi kalau enggak bergerak diam itu namanya non lokomotor. Iya, benar sekali. Kalau dia yang berpindah tempat itu dia lokomotor. Kalau yang tidak berpindah tempat ya berarti tidak berpindah. Oke. Okay? Nah, paham ya? Oke. Oke. Okay. Kalbar, tetap duduk Kalbar. Nah, contohnya apa saja? Oke, okay, perhatikan gerakannya. Oke, okay, perhatikan gerakannya. Di buku kita ada gerak payung. Satu, sembecas. Ya, Kalbar. Nah, yang pertama. 15. Yang pertama, ada gambar nomor 1. Mengayun lengan. Oke, okay, mengayun lengan. Coba semua angkat lengannya ke depan. Ke depan. Oke. Okay. Angkat ke depan, ayun ke belakang dan ke depan. Oke, okay, boleh berdiri. Oke, okay, ayun ke depan, ke belakang. Oke, okay, good. Nah, itu gerakan yang dilakukan di tempat. Iya, benar, Jeff. Dari good job. Yes, benar sekali. Alright, good. Nah, seperti Derek dan Jeff ya, tangannya diayun ke depan dan ke belakang. Good. Nah, kemudian gerakan yang kedua coba ikuti missnya. Ini juga gerak yang tidak berpindah. Mengayun seperti di senam. SKS pasti ada gerakan ini. Nah, mengayun tangan kanan kiri. Melambai ya. Oke, melambaikan tangan. Oke, seperti ini. Iya, oke. Next ada gerakan yang kedua. Yang kedua itu ada mengayun kaki. Oke, sekarang ikuti Miss Chehafni. Ikuti gerakan Miss Chehafni. Oke, semua boleh berdiri. Iya, sabar dari kakinya diayun nanti ya. Siap. Nah, tangannya dibuka. Ayun. Satu, dua, go. Satu, dua, go. Buka, ayun, buka, ayun, buka, ayun. Sambil tangannya direntangkan ya. Oke, tangannya direntangkan. Ganti, kiri, kanan, kiri, kanan. Oke, good. Bagus. Nah, sekarang Miss mau lanjut lagi. Miss mau lanjut. Gerakan yes. Yang ketiga. Ya, siapa yang panggil Miss? Oke, gerakan tiga memutar badan.
Nah, kira-kira memutar badan itu gimana ya? Mari sama-sama kita coba. Tangan di atas pinggang. Aku mau kayak gini. Kayak gini kan. Itu kepalanya. Derek, yang kamu lakukan itu kepalanya yang diputar. Ini pinggangnya atau badannya, ya? Tengok Miss Cihakmi atau lihat Miss Cihakmi. Kanan diputar, ke depan, ke belakang. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, good job. Tapi dia diputar, nak, diputar, nak. Oke, okay? Derek bukan kiri kanan, bukan pinggang isunya. Nah, turunkan dulu badannya ke bawah, lurus, ke atas lagi, ke bawah, lurus. Iya. Kemudian pinggang kanan kiri juga termasuk gerak yang di tempat. Oke, good. Nomor berapa Miss sekarang? Ya. Miss, nomor berapa Miss? Sekarang kita nomor 4. Sekarang kita nomor 4. Nah, nomor 4 gerakan membungkukkan badan. Nah, nomor 4. Wait, kita bungkukkan badannya menyentuh ujung kaki. Ujung kaki. Ayo Miss mau lihat siapa yang bisa sentuh ujung kakinya. Oke, okay, ayo aku touch out. Touch kaki. Iya, ayo coba. Michelle Wango, Celine Stewart. Ayo coba gerakan nomor 4. Celine, Michelle, Michelle Stewart. Oke, good. Cari-cari. Tangan dia terlalu pendek. Jayden, tangannya terlalu pendek. Stewart, buka kamera video. Clara, buka kamera video. Fiona juga. Buka untuk pegang kakimu, cuma gerakannya saja. Fiona, ayo kamu lakukan gerakannya juga. Clara Stewart, kalau enggak nanti Miss tulis namanya di buku kasus. Ayo Zervis. Oke, ayo Celine. Gerakan nomor 4. Siap? Ayo Miss mau lihat dari sini. Ayo, mana Cheris? Cheris enggak kelihatan. Oke, siap? 1 2 3 bungkukkan badannya. Miss hitung sampai 10. 1 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Good job, Andrew. Tapi jangan digoyang-goyang ya. Miss. Ya, aku bisa buat sampai 20. Buat sampai 20. Coba Miss mau lihat dulu. Tuh, tangannya harus menyentuh. Miss bisa sampai 30. Wah, sampai 30 ya. Ada bisa sampai 100. Chloe. Chloe, ayo Miss, tadi lihat kamu cuma duduk saja. Miss mau kamu contohkan gerakan nomor 4. Ayo Chloe. Ayo Miss hitung 1 sampai 10. Tangannya menyentuh ujung kaki. Ayo siap Miss hitung ya. Ayo Chloe, sentuh ujung kaki. Siap? Nomor 4 ya, nomor 4. Ayo Chloe. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Bagus, Chloe. Oke, okay. Jadi tetap perhatikan Miss-nya ya. Oke, okay. Kalau teman-temannya melakukan, semua harus melakukan juga. Good. Nah, itu dia contoh gerak yang tidak berpindah tempat. Masih banyak lagi. Ternyata contohnya masih banyak lagi. Ada gerak payung seperti yang merupakan gerak yang dilakukan di tempat. Yang dilakukan di tempat atau gerak non-lokomotor atau kiri gerakan yang dilakukan di tempat. Oke. Okay. Derek seperti mau main tinju misalnya. Nah, seperti ini juga gerakan yang dilakukan. Semua lihat halaman 15 di sana ada gerak payung. Saya akan jelaskan cara melakukan gerak payung di tempat. Stacy, Miss mau kamu baca kotak yang pertama, nak. Ayo dibaca kotak yang pertama. Yang sebelah dengan kedua kaki dirapatkan dengan teman. Iya, good. Jadi lihat gambarnya. Miss akan buat gambarnya. Miss akan coret-coret gambarnya. Ini dia, yang bagian kiri. Oke, okay. Yang bagian kiri. Oke, okay, wait ya. Miss lagi buat paint-nya. Wait. Gambar nomor 1, tidur telentang, kemudian kedua kaki dirapatkan dengan teman. Kalau kamu coba sendiri, nanti kakinya dibuka membuka huruf V, seperti huruf V.
Oke. Okay. Ijeven tidak bisa. Kenapa? Abis dengarnya macet-macet. Tidak bisa kasih bintang. Tidak bisa kasih bintang. Miss. Iya. Miss. Sakit, Miss. Sakit. Miss. Iya. Yang gambar nama satunya seperti bintang. Iya, apa? Seperti bintang gambar nomor satunya. Ini kalau dilakukan sama teman-teman. Oke, jadi kakinya dibuka lebar. Nah, dirapatkan ke teman. Kalau kamu sendiri berarti ya seperti ini saja. Kakinya dibuka lebar saja. Nah, kemudian kakinya diangkat sama pahanya ke atas seperti ini. Oke, lihat gambarnya. Oke, sampai lututnya. Seperti gini. Iya, mana Miss melihat dulu. Sampai lututnya itu menyentuh bagian tubuhnya. Oke. Miss. Ya. Yang picture kedua kok kayak orang ada tangan tapi tidak ada kaki. Nah, jadi gambar kedua ini kakinya sama pahanya diangkat ke atas, diarahkan ke bagian dadanya, ya. Iya, itu gambar yang kedua. Oke. Nah, itu dia gerak payung. Ini juga di tempat, jadi enggak perlu berpindah tempat melakukannya. Oke, paham ya? Nah, Miss mau semua lihat halaman 17. Ayo, di halaman 17 ada gerak apa itu? Lihat dulu, Ceris. Halaman 17 ada gerak apa, Ceris? Ayo. Gerak apa di halaman 17? Ayo. Halaman 17. Nah, baru buka buku kamu kan, Ceris. Ada gerak. Iya, gerak variasi. Benar. Oke. Gerak variasi. Yang pertama angkat tangan. Miss jelaskan dulu. Nanti Miss akan contohkan gerakannya. Kamu juga contohkan. Nomor satu angkat tangan. Ini sekaligus ya. Dilakukan sekaligus. Angkat tangan. Tundukkan badan. Kemudian jauhkan tangan dari kakinya. Jadi sekaligus. Oke. Oke ya. Nah lihat Miss. Aku gak bisa buat. Gak bisa buat. Bisa. Nah lihat dulu Miss Cihafni. Miss akan contohkan gerakannya. Kamu ikuti nanti gerakan Miss. Paham, Selin? Lihat semua gerakan Miss Cihafni ya. Semua lihat gerakan Miss Cihafni. Oke, Miss akan tundukkan. Angkat tangannya. Oke. Tundukkan badan. Good. Geser badan. Oke, jadinya seperti ini. Oke, sudah ya? Diangkat, ditundukkan, digeser ke depan. Oke, sekali lagi. Angkat, tunduk, dan angkat. Oke, jadi tiga hitungan. Angkat, tunduk, ke depan. Oke, good. Nah, jadi gerakannya sekaligus. Coba Miss mau lihat dulu. Mana gerakan sekaligusnya? Ayo Carlos, ayo Carlos, ayo Atsuko. Miss hitung 1, 2, 3 ya. Hitungannya seperti Miss tadi. Ayo Jennifer. Tanganku sakit. Tangannya sakit? Iya, pelan tadi, tadi waktu Miss kasih contoh, aku juga ikut. Oh, kamu ikut ya. Tapi Miss mau lihat sekarang, Cherish. Miss mau lihat sekarang. Tadi Miss nggak lihat. Ayo, ready? Angkat, Miss hitungnya. Ayo, hitungannya dari Miss Chafnya. Ayo, Andrew. Angkat, tunduk, jauh ke depan. Oke, lagi. Angkat, tunduk, jauh ke depan. Ayo, Chloe. Angkat. Ayo, Ceris. Angkat. Tangannya tunduk, kungfu, jauhkan ke depan. Oke, jadi tiga kali. Angkat, tunduk, jauh. Very good. Oke, ayo Chloe, jangan. Miss Chloe capek. Capek. Oke, good. Ya, ada yang sudah lakukan lagi. Siapa tadi yang capek? Miss dengar ada yang capek. Cleoni. Cleoni. Sekali lagi Miss mau lihat gerakan Cleoni dulu. Udah benar apa belum? Ayo Cleoni, Miss hitung ya. Ayo Jeff. Jeff. Jeff dan Selin. Ayo Jeff, Selin, Cleoni. Miss hitung dari sini. Siap? Angkat. Tunduk. Jauh ke depan. Lagi. Angkat. Tunduk. Jauh ke depan. Gimana Miss?
Good. Oke, okay. Bagus ya Cleoni dan Selin. Kenapa Jeff? Jeff yang panggil. Aku gak bisa tadi di lantai kayaknya. Sudah bisa, Cherry? Bisa. Sudah bisa. Coba. Miss Chloe. Chloe, ayo Miss hitung. Siap. Angkat, tunduk, jauh ke depan. Ayo disorong ke depan. Iya, oke. Okay. Good. Lagi ya. Ayo, Chloe. Angkat, tunduk, jauh ke depan tangannya. Oke, okay, good. Membungkuknya jauh. Oke, okay, cukup ya. Kalau aku capek, aku jadi semangat lagi. Kalau aku kenapa, capek. Kenapa, Cherish? Waktu aku capek, aku jadi semangat lagi. Oh, kalau capek jadi semangat. Misalnya udah berapa kali pun nggak bisa di... Wah, Cherish, kalau capek justru makin semangat ya. Okay, wait, Miss, kasih lihat studentnya gerakan yang berikutnya. Ayo, sakit. Boleh dimiliki. Sakit. Sakit, sakit ya. Oke, okay. Kita lihat dulu halaman 18. Studentnya hati-hati ya, waktu lakukannya hati-hati, pelan-pelan saja. Oke, okay? Nah ini gerakannya paling seru, Miss Rasa. Ayo lihat halaman 18 nak. Ayo halaman 18. Rasa dari gerak keseimbangan. Bagus. Gerak keseimbangan. Iya, ini jauhkan di rumah aku. Andrew. Ya. Andrew, jangan goyang-goyang, jangan goyang-goyang. Iya, seperti ini. Ayo sama-sama sama Miss ya. Miss tutup share screen-nya dulu. Miss juga akan lakukan gerakannya. Oke. Okay. Wait, Miss Cihafni, lakukan gerakannya. Carlos, ayo berdiri, semua berdiri. Miss akan lakukan gerakannya kita sama-sama. Ayo, Gisang, Clara, Zervis, Fiona, Brian, di mana Brian? Where are you, Brian? Miss Kini. Mana ini Brian? Clara, ayo ikutan Miss gerakannya. Miss Kini. Ya. Wait, Brian, ayo sama-sama. Siap, ikuti Miss. Siap, angkat kakinya satu, sorong ke belakang. Good. Ayo, tangannya lurus, Kelly. Ayo, tangannya lurus. Siapa yang bisa tangan lurus seperti ini? Oke, kita ulangi lagi. Bisa kenyangkin. Ya, angkat cetak kakinya, sorong ke depan. Sama-sama ya, Miss lihat semua sama-sama. Aku tadi pakai ini, Miss. Siap, wait, Cherry, semua posisinya berdiri dulu. Ayo, Edward, nak, ayo berdiri dulu. Berdiri, sama-sama ya, supaya Miss bisa lihat dan koreksi gerakannya. Ayo, Carlos, Giselle, Stewart. Ayo, siap, Giselle, Calbert, ready? Angkat. Sorong ke belakang. Ayo. Miss foto ya. Sambil Miss foto. Tahan 10 detik. Miss foto seperti ini. Ayo. One. Ayo Jennifer. Stacy. Ayo siap foto. One, two, three. Take a picture. Cheese. Oke, good, sudah. Bisa aku sudah. Aku bisa langsung. Entah langsung. Sakit loh. Tangannya sakit, Chloe. Waktu merentangkan tangan sakit ya? Iya. Miss, okay, aku ya. Agak pakai skut. Iya, pegel sikit. Harus ditahan 10 detik. Jangan goyang-goyang, Stacy. Ini Stacy seperti pesawat terbang yang mau tumbang, Miss lihat. Pesawatnya seperti mau jatuh. Iya. Miss, jadi Leoni kayak gini pakai skuter. Jangan pakai skuter lah, Cleoni. Kalau ada di pegang, siapapun bisa ya. Anak kelas 1 juga bisa. Oke, okay. Ayo. Iya, Edward juga. Jangan goyang-goyang ya, nak. Bisa aku dari tadi jatuh. Oh, Brian, kamu bisa nggak tadi, Brian? Miss nggak lihat pula tadi, Brian? Bisa tadi. Oke,
Oke. Nah, jadi itu gerakan keseimbangan seperti menirukan pesawat terbang. Jadi kamu harus tetap seimbang ya. Jangan goyang-goyang, jangan goyang kiri, jangan goyang kanan, enggak boleh. Oke, lihat halaman 19. Wah, Edward sudah contohkan halaman 19. Sampai halaman berapa? Halaman 20. Sampai halaman 20 nanti ya. Lihat dulu halaman. Oke, good, dua lagi. Iya, dua lagi. Halaman 19 dulu. Oh, oke. Okay. Wah, bagus. Edward bisa lihat bagus gerakannya halaman 19. Good. Iya, Pak. Seperti gini. Iya, wait dulu. Tangannya diangkat ke depan dulu. Kakinya ke depan dulu. Nah, ayo, ke depan dulu. Ayo, ke depan dulu. Iya, kakinya ke depan dulu. Seperti ini. Oke. Okay. Nah, wait, ini hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, okay. Good. Yang terakhir itu gerakan 4. Halaman 19, gambar 2.10. Ayo, gambar 2.10. Oke, okay. Nah ini ke samping, kakinya ke samping. Tadi ke depan, ini ke samping. Oke, okay. Okay. Lihat gerakan ini. Bisa lihat gerakan bis enggak? Oke, bis mundur lagi. Kakinya ke samping, tangannya direntangkan ke samping, kaki berikutnya ke samping. Nah, gini dia. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bis. Kali capek. Yang gerakan nomor 2, aku bisa 2 sampai 40. Wah, hebat kali Cherish. Wow, hebat sekali Cherish. Oh, semua sudah bisa Miss lihat gerakannya. Ayo, duduk lagi nak, ayo duduk lagi. Miss mau tanya dulu, gerakan mana yang susah dari gerakan nomor 1 sampai nomor 4 di halaman 9? Miss, gerakan itu seru banget. Yang mana nak, Celine? Yang seru? Yang pesawat itu. Yang pesawat itu yang seru. Oke. Okay. Semuanya seru. Aku tidak semuanya. Aku. Okay. Semuanya enggak susah. Semuanya gampang untuk aku. Semuanya gampang untuk Cherish. Wah, hebat sekali Cherish. Enggak ada lelahnya Cherish. Waktu dia baru juga, aku enggak pernah, aku masih semangat. Banyak. Oke. Tadi Celine bilang yang paling seru nomor 2, gerakan 2 yang pesawat terbang. Iya, tapi harus seimbang ya Celine, enggak boleh goyang-goyang. Oke? Okay? Enggak boleh goyang-goyang, spesi. Miss, kenapa? Misalnya ho ada Miss Elaho, kenapa Miss Elaho? Iya, oke Miss Ella, Miss Ella, Miss Ella boleh duduk nak? Ayo boleh duduk. Iya sudah selesai. Tadi Cleoni keringat sekali. Iya, siapa yang keringat Cleoni? Bagus dong. Berarti tadi kamu serius melakukan gerakannya. Iya. Ini juga keringat. Ini juga keringat. Iya, sudah keringat semua, sudah keringat semua. Oh, oke. Okay. Bagus sekali dong kalau begitu. Oke. Okay. Nah, tidak ada mau buka AC, masih ada keringat. Iya, semua boleh istirahat sekarang. Iya, boleh istirahat sekarang ya. Boleh istirahat. Istirahat boleh dulu. Iya, istirahat namanya. Miss. Istirahatnya sambil dengarkan Miss Cihafni. Mendengarkan Miss Cihafni boleh, duduk yang benar sambil dengarkan Miss Cihafni. Iya ya. Nah, Miss mau kasih tugasnya hari ini. Tugasnya apa? Studentnya tugasnya menulis catatan 2. Oke, okay, catatannya ada di Google Slide. Oke. Okay. Berapa, Miss? Nah, nanti kamu tulis. Berapa? 1-5 saja. 1-5 ya, Nak. 1-5 ya. 1-5. Oke. Okay. Oke. 1-5 saja, nanti tulisnya minggu depan nomor 5 sampai nomor 10. Ya. Brian, buka dulu Brian kamera videonya, Brian. Ayo, semua buka kamera video. Ayo, sudah? Oke,
kita mau doa pulang dan doa makan. Oke, okay? Miss akan pilih yang bacakan doa. Mau. Cernah sepertinya bacakan doa. Aku mau. Semua mau sepertinya, Miss lihat. Miss aja yang pilih ya. Nanti kan studentnya bisa ganti-gantian. Baca doanya ganti-gantian ya. Nanti Miss akan pilih. Miss mau pilih yang bacakan doa. Ada Suko enggak? Suko. Oke. Nah, Miss akan share doanya semua duduk yang benar. Kita mau doa. Oke. Semua tutup mikrofon sayang. Ayo, semua tutup mikrofonnya. Sudah benar. Yang bacakan doa Asuko. Selesai belajar dan makan siang. Doa selesai belajar dan makan siang. Terima kasih padamu telah memberikan satu hari yang indah kepada kami. Bisa menerima dan memahami ilmu pelajaran yang ibu guru dengan baik. Tuhan Maha, kami bersyukur atas berkah makanan kami setiap saat karena buah sayur dan palawija serta makan yang Engkau berikan. Kami bisa tumbuh besar, sehat, jiwa, raga hingga pengasih. Doa selesai. Hai, good job Asuka, terima kasih ya Nana. Oke. Okay, Miss belum foto untuk absen. Kok udah ada yang live meeting? Oke. Okay. Ya, Ceris. Tadi di tempat sikap berdoa, kenapa ada mobil? Ada mobil? Ada gambar mobil di bawah Nana. Iya, enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa gambar mobilnya ada ya. Miss mau ambil foto Miss untuk absen dulu. Bye, Miss. Tunggu nih, Sela. Miss mau ambil purple, pink, blue, sama brown. Ayo, semua boleh berikan gaya atau senyum terbaiknya. Boleh pakai pesawat terbang tadi. Oke, siap. Boleh pakai itu tadi, boleh pakai gayanya. Siap, ready? One, two, three. Take a picture. Cheese. Oke, nah sudah good. Hari ini bagus sekali ya. Miss Leli pakai gerakannya sudah ini. Boleh live meeting. Miss Leli, minggu depan nanti gerakan yang seru-seru. Iya, kenapa Ceris? Karena nanti minggu depan nanti kan pakai yang gerakan seru-seru. Iya, nanti kita main gerakan seperti itu lagi. Tapi yang perempuan boleh pakai celana ya. Yang perempuan boleh pakai celana saja ya. Oke. Nggak apa-apa. Sudah boleh list meeting. Sudah boleh Jarvis. Ayo, yang perempuan bye, ingat bye, bye. Ya, bye. Thank you. Bye. Bye. Nice day. Bye. Bye. See you next time. Bye. Bye-bye, selamat makan siang ya anak ya. Bye. Ibu belum lapar. Ya, Miss. Bye, Jennifer. Jennifer belum lapar. Belum. Iya, Carlos juga udah boleh lift yuk. Ayo, boleh lift. Cherry sudah boleh lift. Leonie juga. Bye, Miss. Bye-bye. Bye. Bye, Charlie. Bye, Miss. Every time we say goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.